kalon <tuhat> musa Ibrahim Allah taala wa ana naqna syallu fi hadza ina amil qawluhu wa alihi wa sahbihi il akhirin perkataannya wa alihi wa sahbihi il akhirin sahbi akhri umurad bil alihuna huna yakni maksud dengan ali di sini keluarga jamiul mukminin semua orang mukmin Keluarga keluarga nabi jadi termasuk keluarga nabi semua orang mukmin Wa minhumul anbiya'u wa umamuhum dan di antara mereka termasuk keluarga nabi adalah para nabi-nabi dan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Jadi istilahnya keluarga juga keluarga. Wa misahmihil ladzina ijtama'u bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati mariam dan dengan sahabatnya Maksud dengan sahabatnya Yaitu orang-orang yang berkumpul dengan Nabi SAW Mereka berkumpul sama Nabi setelah, setelah turunnya risalah Mukminina mereka dalam keadaan beriman. Walau kau belal amri bidakwati fi ali ayati fil arni walau fi zulmatin au kanu umyan wa ilam yasurubi au kanu gairamu mizin au marina au naimina. Walau sekalipun qablal amni sekalipun sebelum diperintah bid'awati dengan dakwah fi hari hayati pada keadaan hidupnya nabi belum diperintah untuk berdakwah sekalipun fil ardi di muka bumi dia berkumpul aman nabi dia beriman aman nabi jadi termasuk sahabat walau fi zulmatin sekalipun dalam kegelapan dalam kegelapan enggak lihat tapi bertemu jadi sahabat au kanu umyan atau ada mereka itu umian ya um ya mereka itu ya enggak bisa ngelihat sekalipun buta jadi sahabat wa inlam sekalipun mereka enggak tahu dengannya sahabat sekalipun mereka enggak tahu jadi sahabat nggak tahu kalau itu nabi tapi dia beriman ya. oh itu nabi saya kemarin nggak tahu tapi saya beriman kepadanya jadi sahabat atau mereka tidak tangis atau mereka tidak tangis belum tangis jadi sahabat jadi nanti sahabat kecil masih kecil dia ketemu nabi ya umur empat di umur dua tahun ketemu Nabi tiga tahun meninggal dunia Nabi dia umurnya masih tiga tahun namanya tamis belum balik itu termasuk sahabat au marina au imina, atau dalam keadaan lewat ketemu Nabi atau tidur ketemu Nabi iya. di dekatnya umpama gitu ya aw ram yajtami'u ya bihi atau mereka enggak kumpul bersama nabi lakin tapi raaui nabi sallallahu alaihi wasallam ya yeah. akan tapi mereka melihat nabi sallallahu alaihi wasallam ya yeah. aw, ra au raauu nabi sallallahu alaihi wasallam atau nabi melihat dia walau ma'abdul masafati sekalipun serta jauh jaraknya walau sa'atan wahidatan sekalipun satu waktu doang sekelebatan bahasa kita tu nabi ya yeah. Jadi sahabat. Yang penting dia beriman. Tapi kalau dia enggak beriman sekalipun lama bukan sahabat. Dia mengkhianati bukan sahabat. Kayak kita murid tapi mengkhianati bukan murid. Sekalipun lama. Tapi kalau sebentar dia patuh dia khidmat, dia cinta murid walaupun sebentar. Ya. Saya anggap semua murid saya walaupun ngajinya sama saya sebentar. Umpama hmm. di mana begitu, apalagi lama. Ya. Yang di rumah, ya. Pengen diakui murid saya akui. Murid saya. Yang penting tadi, seperti Nabi ini. Yang ingkar sama Nabi, enggak beriman sama Nabi, ya enggak percaya. Enggak mengkhianati. Wa fi as fi dan masuk pada kata sahabat Ibnu Ummi Maktumin. Ibnu Ibnu anak Ibu Maktum. Wa na'udan sumpamanya Minal ummiyani daripada orang-orang yang buta wa umuhu bihi ya, dinamai dikunyahkan 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 ibunya dengannya ya, ibnu umi maktum umi maktum dikunyahkan dengan umi maktum kenapa lah karena menyembunyikan penglihatannya rikat mi jadi beliau enggak bisa ngelihat. Wasmu namanya Abdullah. Beliau enggak bisa ngelihat nih. Namanya Abdullah Ahadul Muazzinaini lahu sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tukang azannya Sayyiduna Muhammad sallallahu Jadi ada dua, ada Sayyiduna Bilal ya. Ada Ibnu Umi Maktum. Abdullah namanya ya Abdullah Umi Maktum panggilan kita kalah, biasanya Ibnu Umi Maktum wa Isa dan masuk juga Nabi Isa termasuk sahabat Nabi wal Khadiru Nabi Khadir juga termasuk sahabat Nabi wa Ilyasun Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam termasuk sahabat Nabi. Wa tadkhul malaikatu allazina jitama'u bi sallallahu alaihi wasallam fil ardi dan masuk juga para malaikat termasuk sahabat Nabi yang mereka berkumpul pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi termasuk sahabat Nabi. Fa Isa alaihi salatu wasallam ya lalu Nabi Isa alaihi itu salatu wasallam akhirus sahabat beliau adalah akhir sahabat minal basari zohirina daripada manusia yang zohir jadi Nabi Isa itu sahabat Nabi yang terakhir kenapa? karena beliau pernah jumpa sama Nabi SAW kapan? kapan Nabi Isa jumpa sama Nabi? ketika Isra Mi'raj di langit keberapa? <tuh> kamu oh, jadi PR lah ya nah itu ketemu tuh jadi ketemu termasuk sama cari tuh wa ya. amal malaikatu fabaquna ila nafqati dan adapun para malaikat maka yang setinggalnya ya sampai dengan uh, tiupan ruh ya uh, sangka tiupan sangkakala ya. wal khadir ya. ada pun malaikat, uh, Nabi Khadir Nabi Khadir ada yang memanggilnya meng Khidir ada yang mengatakan Khadir ya. ya. jadi kalau malaikat itu kekel sampai tiupan sampai kepada uh, nafkah ya. sampai kepada tiupan nafkhatir ruh malaikat kekal sampai nanti tiupan sangka kala ya. malaikat sampai nanti malaikat Udah pada mati baru dan Nabi Khadir mati ketika diangkat ya mutu inda Quran ketika diangkat Al-Qur'an baru meninggal tuh Nabi Khadir jadi Nabi Khadir masih Hidup ya. Nabi Khadir masih hidup. Kalau hmm. malaikat nanti udah terakhir, malaikat maut dicabut uh, ruhnya sendiri. Yang lain udah pada mati semua, baru dicabut dirinya sendiri nafah 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 ya nafati jadi setelah orang-orang muda pada mati baru dia mati dia cabut dirinya ternyata kata malaikat maut malaikat maut siapa Israel ya ternyata sakit ya sakit ya, ternyata sakit tuh yang niup aja sakit tuh bagaimana yang di, yang niup yang sabut aja sakit yang nyabut apalagi yang dicabut. Wakil bal mata ini ada pendapat mengatakan bahkan Nabi Khodir sudah mati satu pendapat. Tapi kalau ini pertama Khodir berarti yang kuat adalah masih hidup. Matinya kapan ntar sudah dicabutnya Al-Quran diangkat Al-Quran. al Khodirah wa hayyani al Mutamadi kesimpulannya bahwa saya Nabi Khadir, Nabi Ilyas masih hidup keduanya menurut kaul mu'tamad jadi menurut kaul mu'tamad ya Nabi Khadir ini berbeda pendapat ulama memang ada yang mengatakan Khadir itu Nabi ada yang mengatakan wali tapi di lidah kita banyak mengatakan Nabi, Nabi Khadir Di sini tidak dikatakan Nabi Khadir ya. Dikatakan Khadir aja. <laughs> Lakin Ilyas Rasulun binasil Quran Akan tapi Ilyas itu Rasul dengan nas al Quran Qala ta'ala Wa inna Ilyas ala mursalin Sehingga Nabi Ilyas itu sungguh termasuk Para Rasul Wa <tawa> amal khadiru nah, Nabi Khadir gimana? Faqila maka dikatakan Huwa waliun dia wali Waqilan Nabi katakan dia itu Nabi Waqilan dia mengatakan Rasul dia Rasul nah. Yang mana kira-kira yang, -kira yang enak ini Nabi ya Khadir Khadir makanya bilang bilang Khadir aja Khadir itu Nabi atau Wali atau Rasul Nabi ya itu nabi wali atau rasul kata beliau wa umur sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengahnya tapi beliau naruhnya begini ya tengah-tengahnya harusnya bagaimana rasul nabi ya <guruh> rasul nabi baru wali Harusnya begitu tengah tengahnya ya. Eh, bukan, bukan bukan saya nyelancang bukan ya. <laughs> Kalau tengah-tengah berarti apa? Rasul. Yang paling tinggi apa? Rasul. Yang kedua Nabi. Yang ketiga? Kalau tengah-tengah harusnya Nabi. Tapi beliau di sini mengatakan pertama apa? Wali. Ya, dikatakan dia itu wali. Kedua Nabi ketiga Rasul, ya sama juga sih ya, nyambung juga nih. Berarti menurut beliau khairul umur aushatuha yang tengah adalah nah Nabi, ya. ya ini redaksinya aja yang beda ya. kalau, kalau saya sebutkan tadi yang pertama Rasul dulu, yang kedua baru nah Nabi, yang ketiga baru wali, beliau sebutin dari bawah ya. Wali, nabi, rasul. Ya. Jadi menurut <tuh>. Syekh Nawawi Al-Bantani khadir itu adalah nabi. Ini berbeda pendapat orang-orang Ini orang -orang. ya. kalau kita mau ikutin ulama kita ya, beliau udah banyak makan garam bahasa kita ya kitabnya udah banyak kajian kitabnya udah banyak hmm. jadi saya ngikut kepada Syekh Nawawi Al Bantani kalau Khadir adalah Nabi jadi Nabi Khadir atau Nabi Khidir beliau Nabi bukan wali hmm. tapi Nabi Allah